Kepedulian Nur Faridatu Soleha, 32 tahun, terhadap nasib sekolah anak-anak cukup mendalam. Di rumahnya, lingkungan Karangwaru Perumahan Dharma Alam Kaliwates, Farid mempunyai belasan anak-anak yang diajarnya sendiri di rumah. Hampir setiap hari, anak-anak yang berasal dari lingkungan sekitarnya datang ke rumah Farid untuk mengikuti pelajaran. Rata-rata mereka anak-anak kelas 4 sekolah dasar. Mereka masuk dari pukul 9 hingga 11 pagi dan tidak lebih dari 2 jam. Ibu satu anak mengaku kepeduliannya mengajar anak-anak sebenarnya bukan awal keinginannya. Farid sendiri awalnya bekerja sebagai tukang ojek online. Karena sejak pandemi lalu, orderannya sering sepi. Sehingga ia memutuskan untuk berhenti sementara dari narik ojek. Di saat bersamaan, Farid memiliki satu anak yang kebetulan sekolahnya diliburkan karena untuk keamanan di masa pandemi. Dari situlah kepedulian dan perjuangan Farid dimulai. Rasa keprihatinannya seketika muncul terhadap nasib sekolah anak-anak. Awalnya ia mengajar anaknya sendiri di rumah, namun seiring berjalannya waktu, ternyata banyak anak-anak di sekitar rumahnya juga tertarik mengikuti pengajaran yang dilakukan Farid. Akhirnya ia pun membuka kelas seperti sekarang. Selama mengajar, Farid banyak mengeluarkan uang sendiri. Tidak ada yang membayarnya. Ia membeli perlengkapan mengajar sendiri, bahkan ia juga mulai terbiasa dengan tingkah anak-anak. Hingga saat ini, aktivitas itu masih berlangsung di rumah Farid. Ia dan anak-anak berharap pandemi segera berakhir dan mereka bisa kembali masuk sekolah sebagaimana biasanya. Soalnya ini anak-anak kan kerja kelompok dari sekolahnya gitu. Enggaknya cuma satu kelompok. Nah, terus karena enggak tahu ya, mungkin dari kelompoknya mungkin ada yang apa ya? Belajarnya kurang nyaman gitu, ada yang beda sini sama ibunya. Suka duganya ya saya sendiri bisa lebih mengerti anak itu paham apa enggak sama materinya. Ya kalau duganya itu kasihan, biasanya kan kalau secara langsung kan penjelasan sama guru sama orang tua sendiri kan beda, lebih bagus sama orang tua gitu. Kasiannya itu nggak bisa ketemu teman sama guru. Guru. Tapi suka ya diajari sama Bu Ririt ya.